Oke bosku, ini salah satu batuan hasil buruan kita hari ini di sungai kaki Gunung Emas di Sulawesi, Pulau Sulawesi. Oke teman-teman, coba kita akan review batuan ini. Batu jalur emas hasil perburuan kita hari ini di kaki Gunung Emas, di sungai kaki Gunung Emas. Ini batunya cukup menarik teman-teman, ini karena memang batu ini banyak kandungan logam mineralnya, jadi seperti besi, ada juga tembaga, ada juga emas, ada juga pirit, dan ada juga perak gitu, dan ada juga zinc dan logam mineral lainnya. Jadi batu ini berjenis kuarsa ya, jadi terlihat dari oksidasi logamnya ini muncul berwarna-warni teman-teman. Kita lihat ini banyak sekali ya, jadi ada warna ungu, warna coklat, kemerahan, warna orange, warna hitam, dan beberapa varian warna lainnya gitu, warna abu-abu gitu. Jadi ini cukup lumayan teman-teman untuk diolah gitu ya. Ini batunya berat ya, ini kalau kita olah ini tidak tahu ini dapat emasnya berapa gram atau miligram. Mudah-mudahan lumayan teman-teman. Ini batuan gunung yang sering ditemukan di tambang emas. Jadi biasanya juga di kedalaman tambang emas, dan ada juga di bagian tebing-tebing atau badan gunung. Jadi memang ini salah satu batu favorit dari para penambang tradisional atau para penambang rakyat gitu. Nah, ini menarik teman-teman, coba lihat nih. Wow, ini kalau kita lihat ini oksidasi logamnya ya, warnanya ini jadi ini bervariasi gitu. Ini kalau dilihat dengan kamera mikroskopik ini tentu cukup menarik teman-teman. Itu batunya berat nih. Nah, lumayan ini teman-teman. Ini ini ada merah-merah bata juga. Ini kalau diolah ini bagusnya ini bisa dengan sistem rendaman ya, agar semua emasnya itu bisa diambil teman-teman. Karena kadang-kadang kalau lewat gelondongan air raksa itu tidak efektif mengambil sebagian emas-emas yang ukurannya mikro, emas mikro lah. Jadi ada sebagian emas yang ukuran mikro memang kadang sulit diambil oleh air raksa di gelondongan. Makanya ada sebagian batu yang cara pengolahannya itu menggunakan rendaman teman-teman. Itu. Nah, ini sebenarnya batuan kuarsa begini, yang ini menarik juga kalau kita pakai sistem rendaman itu, agar juga sebagian emasnya tidak terbuang percuma gitu. Nah, ini batunya keren teman-teman, ini lihat oksidasi
warna-warna logam mineralnya ya, ini urat-urat ini. Ini bisa dibilang ini kategori batuan, anu ya, ini batuan di antara batuan beku dan metamor. Sepertinya ini batuan beku, ya. Jadi jangan lupa teman-teman subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Teman-teman bisa dapat update video terbaru dari kami. Ini batuannya kita temukan di salah satu kaki gunung di sungai di Pulau Sulawesi. Memang Sulawesi terkenal akan tumpukan deposit mineral logamnya dari emas, nikel, tembaga, perak, paladium, besi, zinc, macam-macam itu. Oke teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.